menulis adalah salah satu cara saya untuk mengekspresikan diri. Ketika informasi tentang kelas menulis ini di-sharing di Lotus Note, internal emailnya ITP, saya pikir ini kesempatan buat saya untuk kembali belajar bagaimana cara mengekspresikan diri dengan baik. Saya harap saya bisa dapat itu. Sejauh ini sih kesannya itu menyenangkan ya, soalnya kita dikasih tahu banyak hal tadi tuh dari APP Sinar Mas sendiri. Kita dikasih tahu tentang forestry, ada MDA, ada MPA, kemudian juga di sini kita langsung lihat secara langsung CSR-nya. Masyarakat sekitar sini sebenarnya dari dulu itu selalu memanfaatkan air hujan Mas untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum. Nah, di sini APP Sinar Mas ngasih CSR buat pengelolaan air untuk dapat langsung diminum gitu Mas. Jadi sangat menarik sih melihat cerita-cerita dari masyarakat sekitar, kemudian dari semuanya gitu. Kureta itu sangat menarik karena saya sebagai pemula, kureta itu kan melalui proses editing kalau kita mengirimkan ke kureta. Jadi ada koreksi di mana kelebihan saya, di mana kekurangan tulisan saya gitu.